Kalian set up kali itu. Gajah, gue dua, tonton. Salah aku. Lihat deh. Aduh, salah gua. Kakak, kalian subscribe gratis. Cepetan, dibentak. Tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Kita ada exhibition match main catur melawan grandmaster kita Maire. Kita nanya bahwa kita support olahraga catur Indonesia. Yes. Yang kemarin juga terima kasih Mas Deddy Kobusier yang sudah membuat catur juga semakin lagi diomongin nih. Yes, buat yes, Maire juga. Yes. Wah. Tapi ini kita agak berbeda nih Mas Gilang. Yes. Apa ini itu? ini juragannya. Juragan kan yang penggagas Mas Gilang sama Mas Akbar Ais. Ini berapa? Oh, siap. Eh lu tapi dukung gua ya. Siap. Ah. Lu jangan dukung Maire. Siap. Ah. Lu dukung gua. Saya dukung Paduka. Bagus. Siap. Hidup Raffi Ahmad. Bagus. Gilang MC. Iya. Mas Entertainment. Terima kasih. Semangat. MS Glow. Iya. Cosme Max. Mas. Bukan Max. Mas. Cosme Max. Mas. Kita agak telat sedikit mulai. Sorry karena ada trouble tadi ya. Ya, dan kali ini kita akan mulai langsung aja. Tapi kita kayaknya butuh sambutan-sambutan dulu gak sih? Oh, pasti sebelum dong. Battle ini aturannya seperti apa pasti gitu dong. Kan? Pasti. Ya, ya, ya. Jadi peraturannya. Ini bukan ece-ece, ini beneran. Beneran. Ini jadi bukan real ya. Ini bukan rekayasa, bukan rekayasa tapi bisa direka ulang, lihat nanti tayangannya. Yeah. Respect. Nah, yang pertama, peraturan pertama itu ini akan bermain blind chess. Yeah. Jadi nanti GM Iren tidak akan ngelihat papan catur, dia cuma mendengar dari asistennya ke dalam mobil. Oke. Jadi dia tidak akan berada di sini. Jadi di sini ada, nanti kita minta tolong Mas Gilang mewakili GM Iren untuk majuin pionnya. Aku yang jalanin ya. Iya. Oh gitu. Siap lawan lu, Bro. Wah, curang dong. Bos, jangan gitu, Bos. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tau dulu kalau dari J99 Corp Mas Gilang mau ngasih sesuatu buat yang menang antara Raffi atau Iren. Semangat, begini baru nih. Ini nih. Jadi biar makin semangat. Widih. Waduh, ini koper nih ya. Respect. Nanti ketika kalian udah selesai tanding seperti apa, kalian buka. Oke. Okay. Enggak, saya mau buka dulu lah. Boleh ngintip enggak sih? Janganlah. Ini pokoknya nominalnya gede. Wah sih. Kalau ada private jet ini udah pasti. Jadi biar makin semangat mendapatkan ini, kalian harus benar-benar tarung yang maksimal. Ya. Raffi udah siap? Siap! Nah, peraturannya waktunya cuma 2 menit ya? Iya. Berarti ini jangan ngalangin pandangan dong. Iya, sini, sini mas. Kau pegang. Rams Angel! Oke, jadi kita bermainnya cepet, V. Ya. Lo nggak boleh terlalu lama bergerak, karena kasihan Iren di dalam mobil drifting tuh pusing. Ya, ya. Jadi sebenarnya kans lo menang tuh gede banget di sini. Lo diuntungkan di sini. Oke. Okay. Siap? Siap. Tetap aja grandmaster. Bener. Tapi kan dia nggak ngelihat papan catur. Dan ini pertama kali di dunia, ya. Pertama kali. Di dunia belum pernah ada. Mungkin kita panggil perwakilan dulu kali. Boleh dong. Dari Percasi dan Ikatan Motor Indonesia. Ini. Wow. Sebelumnya, gue mau ucapin terima kasih banyak buat Ikatan Motor Indonesia. Pastinya dong. Ini kan juga lo sebagai anggota IMI dan PB Percasi. Nah ini mensupport olahraga catur dan pro otomotif. Kolaborasi ya. Ini adalah salah satu kolaborasi yang sebenarnya belum pernah kejadiannya mungkin dari Percasi dan IMI. Yes. Jadi ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia juga. Gimana Pak? Tanggapannya tentang apa yang dibikin sama J99 dan Trans. Jujur saya aja baru kali ini melihat arena drifting ya Pak? Drifting. Yeah. Ini arena drifting yang berstandar internasional. Respect. Safety-nya semua sudah dipersiapkan. Mungkin program dari ini, Mas Bimo? Mas Bimo! Sebuah ide gila lah dari teman saya namanya Akbar Ais. Woi! Yes, ini Mas Parais! Mas Parais! Akbar! Ini bikin blind chess dengan nanti generin di dalam mobil drifting. Melawan Mas Raffi, ya mudah-mudahan ini sebuah inovasi untuk memajukan industri otomotif dan industri catur. Lalu juga ini sirkuit baru, secara safety harusnya sudah oke, standar internasional. Ya mudah-mudahan semua aman lah. Kalau kita dari IMI yang penting safety, silakan. Okay. Ikatan Motor Indonesia! Ya. Aku cinta IMI! Apa Raffi? Oke, kalau gitu terima kasih Bapak-Bapak. Raffi, sukses. Lo udah siap? Siap! Semangat ya. Semoga menang lah. Keren, kita masuk ke dalam mobil. Siap, Bapak-Bapak Susatyo, dukung saya. Oke,
Mobil, kalian catur. Ya udah pasti mati, kok. Gak bisa lu.
Tapi gimana? Seru tapi. Wah seru. Seru ya. Seru. Ini gilanya Barais. Kalian ini semuanya lah ya. Yes. Terakhir berarti kita panggil Muri kali ya. Kita memecahkan rekor yang belum pernah ada di dunia. Wow. Jelasin dong, jelasin dong. Silakan juga coba. Airin jago gua. Jelasin seperti apa murinya? Jadi ini adalah rekor yang tak biasa. Bro, dapat Muri, Bro. Iya, ini adalah rekor catur pertama di dalam drift car. Oke. Wow. Rekor catur pertama di dalam drift mobil ya. Iya. Oke. Dan Muri juga sudah verifikasi bahwa rekor ini bukan hanya rekor Indonesia. Namun rekor ini adalah rekor dunia. Dunia. Rekor dunia. Di dunia ayah, belum pernah ada ya? Pertama kalinya. Mantap. Luar biasa. Gila, luar biasa. Luar biasa. Ini penggagasnya Akbar Ais sama Mayren. Ini penggagasnya semua. Thank you Mas Gilang udah support kita. Karena orang-orang biar semangat mereka main catur. Karena catur itu selain mengasah otak, kesabaran juga. Betul, betul. Itu betul, yang betul. Perlu. Kalau udah teraduk-aduk, wah kayak tadi gue terakhir udah teraduk-aduk sebenarnya. Keren, keren. Udah marah-marah dia. Piagam penghargaan pertama yang diberikan kepada Akbar Rais dan GM. Kedua kita berdua. Waduh, thank you. Rekor dunia. Yes. Rekor ini skill. Thank you sih. Buat rekor. Piagam penghargaan kedua yang diberikan kepada Rafi Ahmad. Sultan Andara. Rafi Ahmad dan Jaminan SAS. Terima kasih. Ini sosial. Iya. Terima kasih. Murid berapi. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Musim rekor Indonesia. Iya. Piagam penghargaan ketiga dianugerahkan kepada Gilang Widya Pratama. Mobilnya udah rusak sekalian. Hancurin sekalian. Bos ini udah habis. Bos kita, Mas Gilang. Yeay. Hidup Mas Gilang. Mas Gilang. Thank you. Ada satu lagi. Semuanya kita harus berkolaborasi. Zaman sekarang tuh udah berkolaborasi. Yes, ya. Jalan 99, atlet catur, atlet otomotif, semuanya entertainer. Semua kita kalau berkolaborasi pasti menghasilkan yang luar biasa. Benar. Dan juga Muri, terima kasih atas apresiasinya. Thank you. Jadi paling mau nyampein satu lagi, kalau misalnya apa yang dilakukan sama kita kali ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk bisa memajukan industrinya masing-masing. Amin. Iya kan? Ya. Kayak Raffi beli bola, industri bola makin berkembang. Bang, Silicon FC! Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman di industri manapun kalian. Gue yakin kalau kalian kreatif pasti bisa melakukan hal yang sama. Bener gak, Bi? Betul, betul. Bisa menggairahkan lagi industri-industri yang lain. Betul banget. Dan juga kita berterima kasih sama pengusaha-pengusaha seperti Mas Gilang. Yang selalu peduli terhadap entertainer, atlet, otomotif, semuanya Mas Gilang bisa peduli. Juga ya, luar biasa. Sebenarnya kita punya sosok banyak seperti Mas Gilang, cuma Mas Gilang yang turun lapangan. Mudah-mudahan pengusaha yang lain tergugah juga, bergairah juga untuk berkolaborasi. Ayo dong, para pengusaha juga ikutan dong. Ya kan? Support semua industri yang ada di Indonesia. Ya kan? Kita gairahkan lagi semuanya. Mantap. Oke. Thank you juga. Terakhir gue thank you buat yang udah ngasih hadiah juga dari G99 Corp, ada Aserial, Pfizer Bill sama MS Blue Foreman yang udah memberikan kita hadiah dan bikin ini menjadi terlaksana. Thank you. Gue serahin balik ke Raffi. Sama-sama. Buat Trans Entertainment juga terima kasih udah nonton kita. Atau kalian siapa yang mau tantang Grandmaster dengan keadaan normal, kalau ada yang bisa menang hebat. Saya oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Respect. Respect. Terima kasih.